Untuk mengejar ketertinggalan dari Uni Soviet dan Amerika Serikat, pada 18 Oktober 1963, Perancis berencana mengirim seekor kucing kecil bernama Felix ke luar angkasa. Namun, pada hari peluncuran, Felix dikabarkan menghilang. Posisinya kemudian digantikan seekor kucing betina namanya Felicette. Kucing liar dengan bulu berwarna hitam putih itu awalnya mengeladang di jalan kota Paris, sebelum akhirnya ditangkap penjual hewan peliharaan dan dijual ke pemerintah Perancis. Bersama 13 kucing lainnya, Felicette kemudian menjalani sejumlah pelatihan yang digelar oleh CERMA atau Centre d'Enseignement et de Recherche de Médecine Aéronautique. Felicette menjadi bagian dari misi untuk mewujudkan ambisi Perancis menjadi negara pertama yang mengirimkan kucing ke luar angkasa. Dikutip dari Space.com, kala itu para ilmuwan di seluruh dunia ingin memahami bagaimana kurangnya gaya gravitasi dapat mempengaruhi hewan. Gagasannya adalah, jika hewan-hewan itu dapat bertahan hidup di angkasa, maka begitu pula dengan manusia. Bahkan, kucing-kucing itu menjalani pelatihan intensif yang sama seperti astronot manusia. Pelatihan yang dijalani kucing-kucing itu melibatkan tabung sentrifug yang juga digunakan untuk pelatihan calon astronot manusia. Sejumlah elektroda ditanam ke otak para hewan tersebut agar para ilmuwan bisa memantau aktivitas neurologis mereka. Pada akhirnya, Felicette yang dipilih dalam misi itu karena wataknya tenang, meskipun beberapa laporan menyebutkan badan kucing-kucing lain menggemuk. Laporan lain menyiratkan bahwa Felicette sebenarnya adalah kucing cadangan untuk kucing lain bernama Felix yang melarikan diri pada hari penerbangannya. Apapun itu, sejarah kemudian mencatat pada 18 Oktober 1963, Felicette menjadi kucing pertama sekaligus satu-satunya yang pernah menjelajah ke luar angkasa menjadi astrocat. Ia diluncurkan dengan Veronique AG1 dan diterbangkan hampir 157 km di atas Gunung Sahara di Aljazair. Sempat merasakan kondisi tanpa bobot, 15 menit kemudian ia kembali ke bumi. Kapsul yang membawanya mendarat dengan selamat menggunakan parasut. Setelah pendaratan, para ilmuwan Perancis meneliti gelombang otak Felicette untuk mengetahui apakah ada perubahan sebelum dan setelah pertualangannya ke luar bumi. Tak jelas apa yang didapatkan para ilmuwan, namun pencapaian Felicette menjadi lompatan besar bagi Perancis yang baru saja mendirikan badan antariksa sipil ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan Uni Soviet. Nasib Felicette pun berubah 180 derajat dari kucing liar menjadi selebritas. Namun, malang bagi Felicette, pencapaiannya dibayangi kisah banyak anjing, monyet, dan simpanse yang terbang ke luar angkasa pada dekade 1960-an, baik yang selamat maupun mati dalam tugas. Selama lebih dari 54 tahun, kisah kucing pertama dan satu-satunya yang pergi ke luar angkasa telah terlupakan. Ia berhak mendapatkan peringatan yang layak, demikian kutipan dari halaman Kickstarter.